Oke teman-teman, assalamualaikum, ketemu lagi dengan videonya Mas Pet. Untuk pagi ini saya sedang berosotan atau lagi melihat-lihat kondisinya sasis. Di bagian belakang sini banyak sasis yang lepasan dari head karena banyak juga yang trouble ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang di depan ini ada yang ready. Terus di sini juga, terus ujung sana depan, paling depan. Di sini agak sedikit menumpuk tadi malam karena saya masuk shift malam. Saya bikin videonya di pagi hari saat setelah mau pulang teman-teman. Nah untuk di bagian belakang mobil-mobil kecil numpuk juga ya, banyak banget. Yang di depan masih ada dua, ini di belakang ada, di sini sudah ada tiga. Yang menghadap ke kanan, menghadap ke sana itu ada tiga. Kemudian yang menghadap ke kiri, kiri sana ada dua unit. Ini tempatnya ban-ban ya teman-teman. Nah ini ada yang protolan, laker atau kampas ini mungkin ya. Kayaknya kampasnya sih dilepas, romonya dilepas ganti kampas. Oke teman-teman, di sini unitnya itu sedang menumpuk karena pengisian agak sedikit melambat. Kandungan gas yang ada pada sumur itu sedikit menurun. Dan juga sebentar lagi kemungkinan dalam dekat ini sekitar 4 harian hampir semua unit di sini akan dipindahkan ke Jawa Tengah, kembali lagi ke Rembang. Kemungkinan saya juga akan ikut kembali ke Rembang mengikuti semua armada ya teman-teman, karena tugas saya memang bermanuver, jadi harus mengikuti di mana tempatnya truk-truk itu berada. Ya, ini agak sedikit molat-marit kawan-kawan untuk parkirannya ya. Karena itu setiap driver yang memarkirkan pasti agak sedikit kurang rapi ya. Kalau tidak manuvernya sendiri seperti saya ini yang menata. Ini harusnya kan masih bisa agak sedikit mepet, kemudian agak mundur dikit ya teman-teman. Jadi gak menonjol gitu loh. Ini ya agak sedikit rapi. Tuh, ini kan menonjol gitu. Tapi ya sama sih kayak yang di sebelah sana. Harusnya kan lebih rapi mepet lah. Kemudian di sini itu ada tempat, masih ada satu lagi sebenarnya, masih muat untuk satu sasis lagi, satu buntut lagi. Nah ini buntut yang ini dilepas kurang mundur tuh, yang depan nggak ada headnya, harusnya mundur ke sini teman-teman. Ini tuh yang ngelepas sasis juga driver, sopir ya teman-teman, harusnya mundur lagi, lebih leluasa parkirnya. Semalam semrawut teman-teman. Biasanya di sini itu paling enggak ada mobil sekitar 8, itu biasanya sudah banyak. Lah semalam sampai 19 mobil, jadi hampir ya dua kali lipatnya sih dari biasanya teman-teman. Sangat-sangat full.
Oke teman-teman, untuk update dari ini, kemarin saya tidak upload karena ada kesibukan, dan saya akan kembali beraktivitas seperti biasanya. Sampai ketemu di video saya berikutnya, kemungkinan bisa nge-vlog di Rembang lagi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.